sekarang areal ini kurang lebih 100 ribu hektar kita akan jadikan pertanian modern. Apa itu pertanian modern? Dulu produktivitasnya 5 menjadi 10 ton per hektar. Kemudian biayanya turun 60%, minimal 50%. Karena menggunakan mekanisasi, semua full mekanisasi. Planting indeksnya naik 1 menjadi 3. Jadi bisa kita ada tambahan produksi nanti ke depan 1 sampai 2 juta ton. Khusus untuk daerah ini, Sumatera Selatan. Dan ini bisa menyelesaikan 30% persoalan negara masalah impor. Hanya Sumatera Selatan. Pak, sampaikan juga, tolong media sampaikan, pupuk sudah ditambah menjadi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Itu perintah Presiden dalam ratas dan sudah jadi keputusan. Oke. Okay? Pak, sebagai contoh suasembada pangan tadi, Pak, seperti apa, Pak, di wilayah sini, Pak? Ini bukan suasembada, kalau khusus Sumsel. Tetapi ini surplus nanti, penyangga pangan nasional. Jadi bukan lagi suasembada. Kalau suasembada, pas-pas nanti. Ini adalah penyangga pangan nasional. Oke. Okay?